kesempatan video kali ini saya akan mencoba merubah ini tuner biasa, mau saya rubah menjadi tuner bengkok, karena kalau kita beli tuner yang memang udah bengkok harganya lumayan, jadi mau saya coba akalin. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan: kunci ring bekas, kunci ini saya pakai kunci ring 89, klem, terus ini kawat bekas speedometer, kemudian nepel jari-jari pakai 3 biji, kemudian ini mata tunernya. Oke, untuk mengetahui bagaimana cara proses pembuatannya, silahkan simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Sedikit.
seperti ini. Ini bung. Terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.